Oke. Selanjutnya adalah fitur tentang tulisan. Oke, langsung kita buka kontaknya. Kalau misalnya kita mengetik seperti biasa, maka yang akan muncul tulisan seperti ini. Lalu kita ingin melakukan penegasan atau ingin tulisan itu bercetak tebal, maka caranya adalah dengan menambahkan bintang di awalnya. Lalu kita ketik pesan kita. Setelah itu kita tambahkan lagi bintang di akhir dari kata kalimat pesan yang akan kita kirim. Lalu kita enter. Oke. Maka ada perubahan. Selanjutnya adalah bagaimana pesan yang kita kirim bisa bercetak miring. Caranya, kalau yang bercetak tebal tadi adalah bintang, kali ini adalah garis bawah. Ya, kita ketik garis bawah, lalu kita ketik pesannya. Jangan lupa di akhir kalimat, di akhir kata, kita tutup dengan tanda yang sama atau garis bawah. Langsung berubah. Selanjutnya adalah tanda coret pada kalimat. Ini kita menggunakan lambang, tak terhingga ini ya, gelombang. Oke, kita ketik pesannya, akan kita kirim. Langsung kita tutup dengan lambang yang sama. Ya, tanda coret. Ingat, tanda ini bisa kita gunakan untuk kalimat, untuk paragraf. Yang penting kita kunci dengan lambang di awal sama lambang yang di akhir. Dan kita bisa mengkombinasikan keduanya. Contohnya, ya, kita buat cetak miring. Lalu kita mau buat cetak tebal. Ya. Ingat ya, kita tutup lagi dengan lambang yang sama. Lalu di akhir kalimat kita tutup juga dengan garis bawah. Oke. Sekian dulu fitur kali ini, kita lanjutkan fitur selanjutnya.